Ya, kembali di Surya Tama Channel. Di spot pada pagi kali ini, Surya Tama Channel akan melihat situasi di jalur Kintamani. Ya, situasinya di sini yang saya bisa informasikan atau yang saya bisa lihat di sini, situasinya di sini ya pada pagi hari ini cukup sepi. Ya, dan hanya ada beberapa lalu lalang kendaraan yang melintas di jalanan ini. Dan warung-warung dan tugu-tugu kopi di sini ada yang buka beberapa dan ada yang tutup. Dikarenakan saya itu mengeksplor jalanan ini terlalu pagi sekitar pukul 8-an. Ya, di sepanjang jalanan ini banyak-banyak tugu-tugu kopi atau warung-warung kopi yang berjejer di kiri kanan jalanan saya ini. Dan ada beberapa warung makan atau restoran di sini yang berjejer. Ya, kalau jalan ini sebelum pandemi, jalanan ini di sini ya cukup ramai dikarenakan wisatawan yang ingin ngopi melihat view atau pemandangan yang menuju ke Gunung Baturnya. Tapi sekarang hanya ada beberapa wisatawan seperti wisatawan domestik atau lokal yang sedang menikmati tugu kopi atau warung kopi yang di sini yang saya bisa informasikan. Ya, saya ini akan menuju ke Pura Ulun Danu Batur. Ya, dari sini yang saya bisa lihat jalanan ini ya masih sepi dikarenakan ya Pura Ulun Danunya ya nginap ya pada tanggal 9 April ini 2021 yang saya bisa informasikan. Ya, biasanya dari sini kalau ini ya normal ya, tidak ada pandemi, di sini ya sudah mulai macetnya. Tapi sekarang yang enggak macet dikarenakan penangkil sedikit yang saya bisa informasikan. Mudah-mudahan nanti setelah sampai di Pura Ulun Danu Batur tidak macet dan penangkilnya sedikit ya, dikarenakan dari sini kita sudah bisa lihat ya kendaraannya sedikit yang melintas di jalanan menuju ke Pura Ulun Danu Batur. Ya, dikarenakan pada hari ini penginapan di Pura Ulun Danu Baturnya. Oh, 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 oh